kejar aku, kawan. Teman, ini adalah salah satu permainan kesukaan kami. Namanya Jontobara. Jontobara adalah baling-baling yang terbuat dari kulit bambu kering. Kami sengaja memilih tempat bermain di Bukit Pamali karena anginnya berhembus sangat kuat. Cara bermainnya gampang kok. Bawa lari saja Jontobaranya sambil melawan arah angin. Batu besar ini menjadi tujuan akhir dari permainan kami. Jontobara nen, jangan pada kai-kai ni, entau ampu. Mereka batakan arah angin puru kengguhuna. Ayo teman-teman, bergegas. Kita antarkan Jontobara ini. Karena Ompu akan memakainya untuk kegiatan penting. Ompu adalah sebutan kami untuk memanggil tetua adat yang bertugas menentukan waktu musim tanam. Aku dilampakkan kami Jontobara ini, tio arah angin lagi. Kirain buat kau kengampu tau dia, mada siapa Jontobara ya dipakai kalau lengah dahulu. Tidak beda. Kau ampu, tio kebaya pu arah angin ke. Ya, hantar pada saja biar anu Jontobara nih, nak kebate mai arah angin nih. Kami masyarakat lereng Gunung Lembitu sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi. Seperti misalnya cara menandai musim tanam dengan melihat arah angin. Ketika angin berhembus dari arah timur, kami meyakini bahwa sudah tiba waktunya untuk mulai menanam. Ampu-ampu, au angin ya, tele. Oh iya, barai dah tahu tindai waktu ini, pas tindai nitiya kai, cuna. Sebentar lagi, kami akan menyampaikan kabar gembira ke seluruh warga. Karena musim tanam adalah waktu yang paling ditunggu. Seperti pada musim tanam tahun lalu, kami disibukkan dengan bermacam kegiatan. Kali ini, kami ditugaskan menyiapkan hidangan untuk acara menanam bersama. Hidangan tradisional ini memerlukan buah suntung.